Sejarah bela Muhammad, petarung Palestina pertama yang menjadi juara UFC Ultimate Fighting Championship pada hari Sabtu 28 Juli 2024. Belal Muhammad memenangkan UFC 304, mengalahkan Leon Edwards di co-op Live Manchester, Inggris, dan menjadi juara kelas welter. Petarung keturunan Palestina Amerika yang berusia 36 tahun ini pertama kali bertanding dengan rivalnya pada tahun 2021. Namun, berakhir dengan keputusan no contest saat Edward meninju mata petarung Palestina itu yang membuatnya tak berdaya. Setelah memenangkan sabuk kejuaraannya, sang petarung mendedikasikannya kemenangan ini untuk keluarganya dan Palestina. Ini untuk keluarga saya, rakyat saya, Palestina. Kami bertarung dalam pertarungan yang sesungguhnya. Insya Allah saya akan membuat mereka tersenyum, ujarnya. Ia mewakili Palestina menjelang pertarungan ini dan pertarungan-pertarungan sebelumnya juga, dengan membawa bendera Palestina dalam konvensyen pers dan saat penimbangan berat badan. Muhammad memasuki area dengan membawa bendera tersebut dengan lagu My Blood is Palestine dari penyanyi Palestina Muhammad Asaf. Banyak penggemar dan aktivis menyambut dan memuji kemenangan Muhammad secara online. Pengguna media sosial lainnya juga setuju dengan menulis hari yang membanggakan bagi rakyat Palestina.